Sate. Ya, kita makan sate sekarang. Furis mau pakai bumbu kacang atau pakai bumbu kecap nih? Eits, tapi sate kali ini nggak pakai dua-duanya, tapi pakai kuah kuning sama krecek. Iya, ini tuh sate khas Wates Jawa Tengah. Susah loh ini nemunya, Furis. Tapi tenang, Ronald Gustav yang asli Jawa Tengah udah dapet nih warung yang jualan sate kuah khas Wates ini di Jakarta. Yuk, let's go. Furis! This. Sorry ya, agak kurang konsen. Tadi temen WA dibilang, "Nah, kalau mau makan siang ada makanan yang direkomen banget. Sate kuah khas Jawa Tengah, daerahku." Follow me ya, Fudis yo. Iya. Mari kita let's go. Ini dia Fudis, warung Pondol yang berlokasi di Jalan Dr. Muwardi 1, nomor 23 Grogol, Jakarta Barat. Pondol adalah singkatan dari pojok cendol. Sesuai namanya, di sini juga punya cendol yang katanya super lazis. Wah, ntar kita wajib cobain ya. Food fact nih Fudis, asal-usul sate khas Wates ini punya banyak versi. Tapi intinya nih ya, sejak dibawa ke Purworejo oleh masyarakat Wates, baru deh tuh resep sate yang beda dari olahan sate khas Jawa Tengah lainnya ini menyebar dan akhirnya dikenal di mana-mana. Selain sate, di sini juga ada minumannya, Pak. Kalau mau coba, sini khasnya cendol. Khasnya cendol, iya. Minumannya catat, Fudis. Kalau begitu, satenya tapi dibakar kan? Di mana bakarnya, iya, Mbak E? Monggo. Monggo. Ikutin aku. Deng. Namanya sate, proses masaknya tetap dibakar ya Fudis. Yah, kita kipas-kipas nih. Sate kuah ala Wates ini pakai daging paha ayam yang udah dimarinasi semalaman. Nah, untuk bahan marinasinya pakai gula merah, bawang putih, cabai, dan bumbu-bumbu lainnya. Yuk kita jembrengin nih semua satenya. Fudis yang di rumah siap-siap ngiler ya. Kipasnya sekarang ke sini, biar adem. Belum mulai aja Ronald udah gerah nih Fudis. Padahal satenya dibakar selama 10-15 menit tuh bisa mandi keringat dong. Selama dibakar, kuah bumbu marinasinya ini dioles-olesin lagi biar makin berasa tuh sedepnya. Kipasnya udah 15 menitan non-stop, warna daging ayamnya juga udah emas kecoklatan. Oke deh, saatnya kita angkat ya. Rasanya mantul pokoknya. Rasanya mantul yo, mantap betul yo. Yes, tusuk satenya cuma buat bakar sate aja Fudis. Abis dibakar, just itu daging ayamnya dilepas dari tusukan dan dicampur bareng sama kuah dan isiannya. Ini dia isiannya, pakai lontong, sambal goreng krecek, dan tahu. Beuh, kreceknya gede ya Fudis. Wow, kreceknya besar sekali kawan. Fudis! Setelah itu baru kita kasih kuah kuning. Nah, kuah kuning ini pakai kaldu ayam yang dicampur pakai santan, kunyit, daun salam, sereh, daun jeruk, dan sedikit kecap. Kita aduk-aduk. Set. Sate kuah khas Wates udah jadi nih Fudis. Ay, endolita ya kayaknya. Akhirnya next, kita pesen yuk cendol yang super komplit khas Pondol. Ternyata Fudis emang super komplit bingit. Lihat deh, isiannya ada kelapa, nangka, durian, kopior, dan juga ketan. Waduh, komplit-plit ini mah. Nah, cendol di sini itu nggak pakai tepung beras ya, tapi pakai tepung kacang hijau. Isian cendolnya udah masuk semua, sekarang kita guyur pakai santan dan juga gula merah. Oke deh Fudis, sate kuah ala Wates dan cendol khas Pondolnya udah jadi. Saatnya kita cobain yuk. Wih, wangi rempah dari kuah kuning dicampur wangi bakaran sate asli ini menggugah selera Pol nih. Sampai-sampai bikin Ronald mengsedih gitu. Loh kok kenapa sih, Nal? Sedih saya rasanya. Sedih kenapa gak dari dulu tahu tempat ini. Teksturnya lembut, aroma bakarannya tuh berasa banget. Jadi makin dimakan tuh malah makin pengen nambah lagi gitu loh. Terus bumbu-bumbunya tadi, rempah-rempahnya tuh semua ngeresep ke daging ya. Nah, sekarang sate dan kuah. Aroma bakaran tetap dapet. Keblend sama kuahnya tuh yang ada kayak kunyit, ada kayak santannya, ada rempahnya. Pokoknya citra rasanya. Buar di mulut. Ledak.
Kuah kuningnya ini kaya akan rempah, kemudian dicampur dengan isian yang super pas. Ada krecek dan tahu, bikin tiap punyahannya lazis banget, Pudis. Kita aduk-aduk dulu ya, campur semuanya biar bumbu tambahannya menjadi satu. Lembut. Setiap kunyah tuh, berasa banget aroma bakarannya. Jadi biasanya orang makan sate, ya kayak begitu rasanya. Ini sate, aroma bakar, plus kuah, plus krecek yang besarnya ugal-ugalan. Wadidaw, skor perfect kayak begini mah. Fix Makaraci approve ya, foodies. Gimana enggak dengan kuah kuning yang pakai bumbu cerubuk dan aneka rempah, bikin rasa kaldunya makin gurih-gurih nikmat. Wah, lidah otak kepincut deh tuh. Nah, sekarang kita icip yuk es cendolnya, skuy. Ini jualannya udah turun-temurun loh dari tahun 90-an, foodies. Segernya nggak perlu diragukan lagi. Yang oke banget dari cendol ini, foodies, di sini ada cendol, ada kelapa, ada nangka, ada kopior, dan juga ada durennya. Kebayang kan rasanya seperti di kebun buah. Jadi satu di mulut. Pecah di mulut. Semua jadi satu. Wah, mewah. Cendol yang pakai kacang hijau, teksturnya lebih kasar dan juga kenyal dibandingkan cendol yang pakai tepung beras. Selain itu, cendol kayak begini juga punya wangi yang lebih khas loh. Kebayangkan foodies, wangi dan segarnya bercampur dengan manisnya nangka, durian, serta rasa ketan, lazis tenan. Apalagi pakai kopior asli yang super lembut. Makin bikin kayak rasa nih, mantul yes. Kalau dari kuahnya ini ada gula merah dicampur santan. Nah, tapi yang paling unik dan beda rasanya, nih, cendol itu dari tepung beras ya. Kalau ini cendolnya dibuatnya dari tepung kacang hijau. Wih, pantesan. Pas masuk ke mulut, pas tadi aku kunyah. Jadi, siapa nih yang penasaran dengan rasa segar cendol dan sate kuah khas Watusnya? Gaskan, melipir yuk ke Pondol di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Harga cendolnya, foodies, mulai dari Rp20.000 ya. Nah, kalau sate kuah Watusnya ini harganya Rp40.000, udah dapat daging sate, lontong, krecek, dan tahu dengan porsi yang lengkap. Nah, kan nggak perlu jauh-jauh deh kita tuh ke Jawa Tengah. Makan receh! Menu receh, tapi soal rasa enggak recehan.